Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, rahayu, dan sukses selalu. Bertemu lagi, kita akan mengekspor kota Surabaya. Dan kita akan mengekspor di salah satu museum bank tertua di kota Surabaya yang menjadi saksi atas perekonomian perkembangan pesat kota Surabaya di daerah Surabaya. Wow, keren. Daerah sini pokoknya amazing pokoknya. Tiada kata-kata yang bisa aku ucapkan kecuali tempat ini sangat luar biasa. Bangunannya masih kokoh walaupun peninggalan dari kota India Belanda. Wow, keren suasananya di sini. Bangunan lama menghiasi tempat ini. Langsung aja kita masuk ke dalam untuk menikmati keindahan dan megahnya bank zaman dahulu. Wow, zaman dahulu megah ya. Keren pokoknya tempat ini. Sebelah kiri kita adalah tempat parkir dan sebelah kanan ada mobil pengangkut bank dulu, mengangkut uang, dan kita akan masuk melalui pintu itu. Tapi sebelum itu kita akan lihat keliling-keliling tempat ini dan kita akan lihat bangunannya yang begitu megah dan mewah. Dan di sini banyak tumbuhan yang warna hijau. Wow, bangunannya keren. Pokoknya amazing di sini. Dan sebelah kanan kita ada pos polisi dan pos satpam. Kita akan masuk di sebelah kanan ini. Wow, keren pokoknya. Kita akan masuk ke dalam. Sebelum kita masuk, kita harus mengisi buku tamu dulu. Oh ya, ongkos di sini gratis, parkirnya gratis, dan di sini semuanya gratis karena untuk tujuan ilmu pengetahuan. Maka itu harus gratis. Museum de Javes Bank membuka cabang di Surabaya 14 September 1829. Pada 1904, bangunan asli yang menempati pion dihancurkan dan dibangun kembali dengan luas 1000 meter persegi dan dirancang dengan cara yang sama dari kantor pusat De Javes Bank Batavia. Museum ini memiliki 3 lantai dan menampilkan sejarah dan sistem perbankan di Indonesia. Foto-foto lama di Surabaya dan koleksi mata uang kuno ditampilkan di museum. Museum dibagi menjadi 3 ruangan, yaitu ruangan pertama ada koleksi mata uang lama, ruangan kedua koleksi konservasi, dan ruangan terakhir koleksi harta budaya. Alamat Jalan Garuda nomor 1 Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Surabaya, Indonesia pastinya. Mata uang India Belanda diterbitkan oleh De JB merupakan dibangun untuk transaksi masyarakat pasca kemerdekaan bangsa Indonesia pada 1945 dulu. Sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia menginginkan kemerdekaan yang sepenuhnya, menginginkan pemerintah dikelola sendiri oleh negaranya dan meninggalkan jejak kolonialisme. Maka dari itu, pemerintahan menugaskan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Republik Bank Indonesia (BRI) untuk menjadi bank sirkulasi atau penerbit dan mengedarkan uang Indonesia, yaitu Euro Republik Indonesia atau ORI, Eyang Republik Indonesia. Dengan demikian, ORI menggantikan peran mata uang India Belanda sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia. Namun pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia perlu mendirikan bank sentral untuk mengeluarkan atau mengatur uang kertas. Sementara itu juga timbulnya desak-desak dari masyarakat, yaitu kalangan pengusaha elit Batavia untuk mengelola DJP. Hal ini menunjukkan untuk pentingnya bisnis mereka. Wow, keren sekali, amazing. Pokoknya sangat amazing. Tujuan dari nasional The Javes Bank adalah untuk memajukan perusahaan pribumi atau pekerjaan lokal.
agar bekerjasama mengajukan ekonomi negara mengubah sistem ekonomi kolonial dan menjadi sistem ekonomi nasional. Kalau udah wah, keren sekali pokoknya. Oke, pokoknya jika ingin tahu tentang tempat ini silakan datang-datang sini di Museum The Javas Bank Kota Surabaya di daerah Rejar Wali, sebelahnya Kembang Jepun. Next kita akan ke Museum Mandiri sebelahnya. Setelah puas kita keliling-keliling lantai 2, langsung saja kita akan naik ke lantai 3 melalui tangga yang terbuat dari besi. Tangga ini terbuat dari baja yang sangat kokoh dan kuat pada masanya. Wow, keren sekali. Bagaimana cara bangunnya zaman dahulu ya? Keren pokoknya tempat ini. Walaupun udah lama, tangga ini masih bagus. Dan di lantai 3 adalah tempat arsip-arsip atau data-data bagi nasabah yang sekarang tidak digunakan, tapi tempat ini masih kecil dan menjaga toko. Di sini banyak arsip-arsip tentang nasabah dan juga pengguna bank. Wow, keren pokoknya, amazing lantai ini. Dan di sini semua terbuat dari baja. Pokoknya keren tempat ini. Dan dari sini kita bisa lihat langsung ke bawah lantai 2. Dan di atas kita bisa merasakan dingin walaupun tidak ada AC karena udaranya masuk melalui celah-celah ventilasi. Wow, keren suasana di sini tuh. Aku mencoba membayangkan zaman dahulu. Tempat ini adalah tempat termegah dan termewah juga termahal di zamannya. Pokoknya tempat ini suasana zaman dahulu mungkin tempat menjadi tempat yang favorit kolonial dulu. Tempat bangsawan. Wow, keren tempat ini. Keren. Setelah puas di lantai 3, kita turun di lantai 2. Wow, keren. Kita akan menghabiskan banyak waktu di lantai 2 ini untuk istirahat sejenak. Setelah itu, kita waktu untuk istirahat, kita akan langsung ke lantai pertama atau lantai utama. Wow, tempat ini bagus sekali. Ada pintu gitarnya yang digunakan zaman dahulu untuk akses keluar masuknya. Wow, berat sekali ya. Pokoknya tempat ini amazing karena pintu zaman dahulu belum ada ya kayak gini tuh. Pokoknya pintu termewah zaman dahulu kala ini tuh. Nah, kembali ke tempat nol ya. Bisa muter. Di lantai 1 ada yang bilang di lantai bawah tanah. Banyak sekali dokumentasi dan dokumen-dokumen penting dan juga foto-foto penting. Di sini sangat diminta adik pasangnya. Dan di sini pula banyak sekali kisah-kisah atau sejarah-sejarah yang tertulis di sini. Di ruangan ini banyak sekali piagam-piagam atau medali-medali yang ada di sini. Wow, keren sekali. Ini adalah piagam-piagam yang pernah diraih oleh museum ini. Wow, keren kan? Pokoknya amazing tempat ini. Perfect the moment tempat ini. Sejarah Indonesia atau lebih tepatnya sejarah tentang bangsa Surabaya adalah tetap untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini adalah salah satu bukti bahwa kejayaan Surabaya di masanya. Wow, keren pokoknya. Banyak sekali yang kita bisa pelajari di sini dan di ruangan ini. Ada mesin pencetak uang juga dan mesin pembuat lubang. Dan di sini pula banyak sekali kisah dalam legenda yang menjadi suatu awal permulaan tentang berdirinya suatu negara dan terutama suatu kota Surabaya. Sebelum Surabaya menjadi lautan api, negara ini, Surabaya ini adalah negara yang paling baik. Wow, keren pokoknya. Amazing pokoknya tempat ini. Mesin pecat uang. Mesin Chauves. Wow, keren.
Setelah puas, kita masuk ke ruang berikutnya. Dan pintu di sini dibuat dari baja. Ruang pusaka budaya. Wow, ruang pusaka budaya ini sangat amazing. Bangunannya yang kokoh, ditambah lagi dengan wow, pokoknya tidak bisa diukir-ukir dengan kata-kata. Arsitekturnya tempat ini sangat bagus sekali. Dan kita tidak sendiri, kita ditemani oleh Mas Racing dari kota Surabaya. Dan ini adalah mesin sandi, untuk mengetik sandi waktu itu. Mas Sandi, Sandi, enggak, kita akan lanjut ke berikutnya. Setelah kita jalan-jalan, kita akan masuk ke ruang berikutnya. Ruang koleksi uang lama dan logam lama. Dan di sini banyak koleksi uang-uang zaman dahulu yang sangat kuno sekali. Bahkan sangat lama sekali pada masanya. Wow, keren. Tempat ini adalah tempat penyimpanan uang waktu itu. Tempatnya yang luas, sangat amazing ini. Banyak sekali koleksi-koleksi uang zaman dahulu kala. Kolektor pasti senang melihat ini. Pasti senang lah. Cari golek duit-duit koleksi uang ini. Merekam? Iya. Pernah lewat di sini. Tunggu-tunggu di sini. Belum ada digital. Sebelum ada digital, setiap ini itu satu orang. Meskipun satu dunia, itu datanya di satu. Berhubung manusia selalu bertambah dan kebutuhan bertambah, akhirnya tempat ini dipindahkan. Dan ikut dikejarkan lagi. Pen kaca. Iya. Tiga kaca. Gurung nanti. Tak kenal tanda tangan siapa biar ni? Kencana. Kencana. Kita akan masuk ke ruang berikutnya. Ruang koleksi hasil konservasi. Dan di dalam sini ada emas. Apa emas asli apa emas kuningan saya enggak tahu, yang pasti di sini ada 6 biji emas. Wow. Yang sangat berat. Bahkan saya pernah mengangkatnya dengan tangan satu aja agak sulitan. Apalagi mau ngambilnya. Kecuali orang yang mempunyai kekuatan tangan yang sangat hebat. Wow, keren. Dulu ada namanya audisi. Barang siapa yang bisa mengangkatnya dengan tangan satu akan diambil sebagai hadiah. Wow, keren pokoknya tempat ini. Ada 6 biji emas asli yang terbuat dari emas. Ya pastinya. Wow, keren kan tempat ini. Kita bisa lihat langsung tempat ini sambil menikmati jalan-jalan pagi yang indah
dan ditemani oleh mentari yang menghiasi pagi yang cerah. Wow, keren pokoknya tempat ini. Langit yang indah di tempat ini menjadikan tempat ini menjadikan tempat yang sangat amazing. Salah satu tempat favorit di sini adalah tempat ini. Kita bisa melihat emas langsung dan memegangnya. Berikutnya kita akan masuk ke ruang CCTV kaca. Wow, CCTV ini dibuat antik karena menggunakan media kaca sebagai untuk mendeteksi orang. Dan setiap sudut dipenuhi oleh setiap cermin dan setiap cermin memantulkan cermin ke cermin berikutnya sehingga memudahkan orang untuk bisa memantau dan memudahkan petugas untuk menjaga. Pokoknya tempat ini tempat yang amazing, modern dan sangat modern sekali. Bagus sekali kan tempat ini. Sebelum ada CCTV, tempat ini sudah mengandalkan CCTV. Wow, keren kan CCTV kaca. Iki kayak ruang pengintaian. Dari sisi cermin kita bisa melihat sisi cermin yang lainnya. Contohnya seperti ini, kita bisa lihat cermin ke sana jika ada orang, dan cermin ke sana bisa melihat ke arah sana jika ada orang. Untuk pos pantau agar bisa mendeteksi keberadaan orang. Wow, keren sekali tempat ini. Amazing pokoknya. Pokoknya ide untuk membuat kaca sebagai CCTV adalah keren sekali. Tak terasa waktu semakin berlalu dan kita sudah menjelajah semuanya. Dan kita akan kembali bye ke kota Surabaya lagi. Bye, sekian dulu. Nanti kita akan mengeksplor Museum Mandiri yang ada di sekitar sini. Kia-kia kota Surabaya.